Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022, saya sedang berada di stasiun Bogor Paledang dan ingin mencoba naik kereta api Pangrango dari stasiun Bogor Paledang menuju ke Sukabumi. Hari ini adalah hari perdana dan kita tunggu kedatangan kereta api Pangrango dari stasiun Sukabumi menuju ke stasiun Bogor Paledang ini yang tadi sudah diberangkatkan pagi hari sekitar jam 5.30 dan akan tiba di stasiun Bogor Paledang ini sekitar jam 7.27 menit. Kita tunggu ya kereta api Pangrango. Kemungkinan akan berjalan di jalur 1 stasiun Bogor Paledang. Belum sih. Stasiun Bogor Paledang ini memiliki 3 jalur kereta api di mana jalur yang ketiganya itu merupakan sepur baduk. Kabarnya untuk naik turun penumpang baik yang mengarah ke Sukabumi maupun yang mengarah dari Sukabumi ke Bogor Paledang ini di jalur 1. Mohon perhatian, akan segera masuk dari arah selatan kereta api Pangrango. Tujuan akhir stasiun Bogor Paledang yang akan menjadi rangkaian kereta api Pangrango. Tujuan akhir stasiun Sukabumi dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bogor Paledang pukul 8.34 menit. Bagi Anda calon penumpang yang akan naik, dimohon tidak ikut naik karena kereta api akan dilangsir terlebih dahulu di stasiun Bogor Utama. Nah, ternyata akan dilangsir ke stasiun Bogor Utama dulu. Oh gitu. Radio terangkat. Alhamdulillah ya, setelah sekian lama kereta api Pangrango mati suri, akhirnya kini pada tanggal 10 April tahun 2022 hadir kembali melayani masyarakat yang ingin berpergian menggunakan transportasi kereta api baik dari stasiun Bogor Paledang menuju ke Sukabumi maupun sebaliknya. Apalagi ini bulan Ramadan, kemungkinan bisa digunakan untuk mudik lebaran. Ya, sudah terdengar ya suaranya dari kejauhan. Ini adalah ditarik oleh 1, 2, 8,
Kepada penumpang yang baru saja tiba, kami ucapkan selamat pagi. Selamat datang di stasiun Manggarai. Mohon perhatian. Ya, inilah lokomotif yang berdinas pada pagi hari ini, yaitu CC206-1360 tipe induk Cipinang, yang membawa rangkaian eksekutif dan juga rangkaian ekonomi. Kalau tidak salah, 2 eksekutif dan 4 ekonomi. Kita lihat saja nanti ya. Ya, penumpang dari stasiun Bukabumi sudah turun dari stasiun Bogor Paledang ini. Banyak masyarakat yang turun di stasiun Bogor Paledang. Ini suasana parkir di stasiun Bogor Paledang, parkir motor. Akhirnya kereta api Pangrango bisa hadir kembali ya di lintas Bogor Sukabumi. Pangrango mulai beroperasi kembali pada tanggal 10 April tahun 2022. Ya, sekedar informasi untuk harga kereta api ini untuk eksekutif itu Rp80.000, sedangkan untuk ekonomi Rp45.000. Yuk kita lihat jadwal dari kereta api Pangrango. Inilah jadwal baru kereta api Pangrango. Tarif promo katanya. Jadi di sini ada 3 perjalanan dari stasiun Bogor Paledang dan 3 perjalanan dari stasiun Sukabumi. Jadi total secara keseluruhan 6 perjalanan. Situasi pagi hari ini sangat ramai sekali di stasiun Bogor Paledang dikarenakan hari ini merupakan hari perdana kereta api Pangrango relasi Bogor Sukabumi beroperasi dan bisa mengangkut penumpang umum. Tadi kereta api Pangrango dari stasiun Sukabumi yang mengarah ke stasiun Bogor ini sudah tiba di sini tadi, dan sekarang keretanya sedang dilangsir di stasiun Bogor di sebelah sana. Kita tunggu ya langsiran dari kereta api Pangrango di lintas ini. Wah, ada Fauji Akbar. Mana kabarnya? Mana sama Bapak? Iya. Lagi parkir. Oh, pakai mobil? Motor. Sama motor.
Kereta Api Pangrango. Pintu perlintasan akhirnya dibuka. Cukup lama ya ditutup perlintasan ini. Yang kami hormati Direktur Sarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Bapak Dr. Jarod Triwardono STMT. Yang kami hormati Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Bapak Harun Primadi, SPMT. Yang kami hormati Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Bapak Dr. Edi Nursalam, ATDMT. Yang kami hormati Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Bapak Abdurrahman ATB. Nah, berisik ini peronnya. Gila. Tepat jam 8.09 kereta api Pangrango sudah berada di stasiun Bogor Paledang yang ingin menuju ke stasiun Sukabumi. Inilah rangkaiannya. Wah, ternyata lokomotifnya lewat dari peron tinggi ini, tidak bisa kita review di sebelah sana. Jalan kereta api Pangrango, Sukabumi, Bogor, Paledang. Mas Alam. Kita coba yuk masuk dalam rangkaian kereta api eksekutif ini. Eksekutif 1 nomor 1 sampai 6.